Kamu ada-ada aja sih. Anjrot. Perilaku-perilaku. Jangan jadikan perilaku meta ya. Eh, linknya miring bro. Kayak otak aku. Apa nih, Gaby? Ini warna-warni lucu banget dan warnanya pastel gitu. Oh, Terus endorse. swipe up, Tokopedia. swipe up. Bisik, Bang Pior, bisik. Apa Najege itu siapa yang typing, Tot? Gak tahu. Tadi aku cuma random aja ngeliat, terus aku buka aja. Behavior, behavior. Nah, ayolah. Gas lah, kita riak DC ya. Satu, dua, tiga, mulai. Tolong ya. Walaupun aku aktor FTV, tapi aku merasakan iri terhadap aktor FTV yang lainnya. Oke. Apis pacarnya Jenny ya. Lah, mana saya tahu, saya kan ikan. Baguslah Jenny punya pacar. Astaga. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Baik kan keluar dari Onyx. Kita iya. Jadi dulu aku masih ingat banget ya. Halo baik, coba senyum. Mana gigi kelincinya? Gak mau. Ih, malu-malu. Dasar. Ih, kenapa sih ini orang heran? Kok gak bisa dibalikin ya? Kenapa yang ini? Skip naikin WHR abis dah. Eh. Ya udah kita nikmati saja bro. Pantesan suaranya kecil banget. Kita nikmati saja bro. Kalian ini bocil FTV atau bocil... Kalian bocil FTV atau bocil reality? Jawab, gak. Apa nih? Gak paham. Oke guys, thank you semuanya yang udah menonton. Semoga kalian terhibur. Adegan ini bukan settingan semata ya guys. Kita apa adanya. Bye bye. Bye bye, good night. Bye bye, good night, good night. Apa ya? Kenapa ya? Oh, ini lagi meta nostalgia. Ya iyalah. Ya kenapa? Soalnya ya lagi nggak FTV ya. Lagi reality. Realitinya apa? Pacarku MPL, bro. Bang Pior diajak nikah, bae. Tadi bae ngomong. Jangan ngomong doang ya, bae. Benar nikahin ya. Aku mau minta promise ring ah ke bae kayak Ciwin. Atau nggak promise necklace gitu loh. Jadi cincin gitu mau dong. Kalau aku nikah aku mau share di Nimo. Ah. Pasti bae nggak mau. Februari. Buat apa kasih bunga bakalan layu dan kasih cinta. Cintaku padamu nggak akan layu, bro. Gua ngeleot. Meleot anjir. Meleot anjir. Bunga bakalan layu dan kasih cinta. Cintaku padamu nggak akan layu, bro. Dipegang apanya anjir? Bersamaku jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Insecure bro. Tapi aku tahu AI-nya Geraldine juga gak bakal mau sama lu, Dayat. Emang lu seganteng apa, Dayat? Lu ganteng banget itu cuma di mata gue. Oke? Jadi stop ngehalu. Stop ngelem. Stop ngehalu. Ya, udah bersyukur aja punya cewek kayak gue. Fakta, cowok idaman cewek itu adalah cowok yang cuek dan gak aktif dalam sosial media. Karena ya cowok yang seperti itu kalau misalnya hilang atau gak ada kabar, dia mungkin lagi nongkrong. IG-nya aja udah di follow back, bohong ya? Loh.
Tapi pada dasarnya cowok yang cuek itu cowok yang paling bucin kalau ketemu cewek yang benar-benar dia sayang. Bener nggak? Mana anjir hoax lu? Mana follow back? Enggak. Hoax aja, Ge. Iya, gue tahu. Iya, gue tahu tipe cewek, tipe cowok dari cewek tuh cewek cowok yang cuek. Tapi tipe cowok itu kabar, tipe cowoknya cewek, tipe cewek dari cowok itu tipe yang kayak gimana? Tapi pada dasarnya cowok bucin banget. Merah semua pipiku, bro. Pipi doang kah? Aku udah archive, kalian bisa lihat sih. Apa punya nih? Stiker ya, Bae? Kalau punya stiker, punya ya, Bae. Anjas. Anjas. ini beda live ya? Punya stiker ya, Bae? Kalau punya stiker, punya ya, Bae. Anjas. Anjas. Pacarku kalau ketemu merah semua juga sampai lehernya. Hei, Psychology, gue leher gue gak merah-merah ya. Lu jangan mikir aneh-aneh ya. Ini leher gue bersih ya. Astagfirullah, Psychology. Beli ikan di mana itu? Astagfirullah, Psychology. Psychology. Enggak ya. Kalian jangan mikir aneh-aneh ya. Aku gak kayak Psychology. Aku gak kayak ceweknya Psychology ya. Prit, FTV dewasa, bro. Ya udah. Ya udah kok ngusir. Siapa lu? Gua gak suka dikekang. Marah. 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 Kok ngusir? Ya udah maaf. Janji enggak ngulangin. Siapa lagi sih orang yang janji enggak ngulangin? Janji. Salah bukan begitu janji. Untung kita akhirnya bersama, Bae. Bodok lu. Astagfirullah. Harusnya kamu bisa juara MPL. Soalnya kamu dari dulu kan pengen juara ya. Terus kamu juga udah seneng sama tim yang sekarang. Harapnya sih kamu gak lupa sih punya cewek. Gue berasa kagak mau liat layar. Mending gue liatin komen kalian aja dah. Aku cemburuan anjir orangnya. Tapi sekarang udah mendingan sih. Aku tahu Bas cinta itu sama aku juga. Jadi aku cemburuan anjir. Mau apa gimana ya? Gak jadi nikah kan? Bahagia. Suri aja bahagia, coy. Cuma diem, dah. Terima kasih banget udah support. Ya, kalau nggak ngomong gue nggak akan tahu. Kalau tips ilangin overthinking Bang Pior, ya harus dari pasangannya juga. Gak bisa tiba-tiba kita ilang pleng overthinking, gak bisa. Harus saling percaya, bro. Oke. Apa nih?